Hai, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Saya rasa bersalah dengan isteri. Rehat 3 tahun, Faizah Tahir pujuk balik keluarga. Penyanyi Faizah Tahir akui rasa bersalah dengan isterinya yang banyak berkorban masa dan tenaga membesarkan 6 orang anaknya selama dia sibuk dalam bidang muzik. Menurut Faizal, 43 sudah tiba masanya dia berehat dan memberi komitmen lebih kepada keluarga sebelum terlambat. Sekarang ni saya banyak rasa bersalah pada isteri dan anak-anak kerana masa saya sebelum ini banyak diluangkan di tempat kerja. Sudah tiba masanya saya luangkan masa lebih banyak pada anak-anak dan uruskan mereka selagi mereka masih kecil dan memerlukan saya. Sekarang pun saya sudah mula ambil alih tugas isteri dengan membantunya apa yang patut serta meluangkan masa melihat kerja sekolah anak-anak di rumah, katanya kepada Astro Gempa. Ups, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Kokoci. Faizal ditemui selepas pelancaran album Qibla bersama kumpulan Mirwana dan beberapa penyanyi lain semalam. Kata Faizal, selama lebih berbelas tahun dalam industri, dia akui lebih letih dan mahu berehat selama lebih kurang 3 tahun. Orang tak nampak apa yang saya letihkan sangat sebab jadi anak seni ni bukan kita kena angkat berat tapi otak yang penat kerana terlalu banyak berfikir. Apa yang boleh saya katakan, penat dengan komitmen yang saya lalui selama ini. Orang ingat saya masuk pejabat hanya buat lagu tetapi banyak keputusan yang perlu saya fikirkan, katanya lagi. Qibla merupakan hadiah terakhir ke Faizal Tahir dan syarikat rakamannya Faithful Music sebelum berehat panjang. Lagu-lagu yang terdapat dalam album tersebut seperti Aku Tanpa Cintamu 2021 bersama Mirwana, lagu baru Syahadah dan rakaman semula Ceria Aidilfitri bersama Zizi Kirana dan kumpulan Darmas. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.